Assalamualaikum, hi, welcome to my channel. Kali ini kita akan di Soto Angkringan 99 yang berada di Jalan S. Parman nomor 34 Purwodadi. Stay tune terus. Masuk-masuk sudah berkumpul ya besti-bestiku karena mereka duluan. Hai semuanya, maaf aku terlambat. Ada kakak yang lagi ngangkat-ngangkat kursi. Ini dia menu Soto Angkring 99. Menu dan harganya tidak hanya soto aja, tapi banyak menu ya. Dan di sini adalah meeting room. Kalau misalnya kita mau mengadakan meeting, bisa di dalam sini. Full AC ya, lebih dari 1 jam kena cas ya guys. Kita masuk lagi ya, kita intip apa aja sih yang ada di sini. Di sini menu-menu yang untuk biasanya buat pagi ya, ada apa itu? Ada gorengan, tapi biasanya sudah habis. Ini ada bergedel itu sama sate-satean, sate telur, ada kerupuk, ada keripik, sama ini apa? Oh, ini bahan-bahan untuk soto ya. Sotonya enak, tapi aku nggak nyoba soto kemarin. Di sini tempat buat main anak ya, misalnya kalau misalnya kita bawa anak bisa deh main di sini. Jadi family banget ya di sini ya. Di sini itu taman di atas kursi sih ya, deket sama kursi. Tempatnya lumayan juga sih buat diskusi, bukan buat nongkrong ya, buat diskusi. Kalau nongkrong tuh kesannya gimana gitu ya kan. Jangan khawatir, di sini juga free wifi ya. Suka deh kalau kita ada wifi gini, jadi menghemat data. Es tehnya tuh jumbo ya, ini aku pesen teh biasa, teh anget kalau aku mah. Kalau ini es tehnya juga seger banget ya, mantap. Ini dia sudah jadi, aku pesen fish chip. Pada pesen fish chip, padahal di sini tuh soto angkring ya. Kenapa pesennya ini sih guys? Aduh, nih tara sudah matang semua makanannya. Pokoknya intinya nggak boleh dimakan dulu ya sebelum difoto dan di video. Terima kasih besti-bestiku yang selalu sabar. Dan aku mau review dulu. Ini makan fish chip ya, okay. Fish chipnya, karena di sini tuh backsonnya ke bawah, jadi otomatis aku harus ngilangnya soundnya yang ke bawah itu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya. Ini tadi kakak juga pesen ada mie gajuan juga guys, mie gajuan sama chicken stick. Di sini lumayan enak sih ya, terutama tuh tehnya jumbo. Bagi pencinta es teh wajib dicoba di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, semua hidangan sudah habis. Lanjut, kita pulang ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas cocok, kuning-kuning. Helmnya kuning, motornya kuning.